Oke guys, hari ini kita akan main-main dengan mobil RC Jumbo ini. Lumayan gede juga sih ya. Nah ini transmitternya. Ini 2,4 HZ. Ini cara nyalainnya cuma kayak gini aja ya. On, off, maju, mundur, belok kanan, belok kiri. Ini. Oke, kita mau pasang baterainya dulu ya. Nih, letak baterainya di bawah sini. Cukup dicongkel dikit, nggak usah pakai baut, nggak apa-apa ya ini ya. Cukup dicongkel. Nah, ini sudah tak upgrade jadi anti air, guys. Jadi ini buat main-main di air ya bisa sih ya. Oke, kita pasang baterainya dulu. Ini baterai yang 3000 mAh. Nah, kita pasang ya guys ya. Oke, ini aja sudah selesai dan kita mainkan. Nah, ini cukup dinyalakan on off-nya di sini, guys. Kita coba nyalakan. Duh, belum menyala. Si. Biasanya ini lo tek, guys. Coba. Lulu kok tidak bisa ini sebentar, guys. Coba. Tuh, belum menyala ini, guys. Ini ada apa ini? Tidak bisa ini. Ada apa ini? Belum menyala ini. Wah, ada apa ini? Bentar tak perbaiki dulu. Biasanya di tombol on off nya ini loh, kalau kena air biasanya sering rusak itu di bagian ini, guys. Tak coba perbaiki dulu ya. Nah, ini ternyata masalahnya ketemu, guys. Ini di tombol on off nya itu harus ditekan ya, karena ini pas kemarin kemasukan air, kemungkinan yang di tembaga itu ya mungkin berkarat sih. Tapi ini kalau ditekan sih bisa, tapi masa harus ditekan terus. Coba nyalakan. Oke, ini sepertinya sudah selesai ya. Ini kita akan coba ini keliling muter sana, guys. Ini muter sana terus ngelilingin lapangan sepak bola ini ya. Nah, ini sampai di sini, nanti ke sini lagi. Oke, kita coba ya, guys ya. Oke guys, kita akan jalankan, guys. Ini kita mau keliling lapangan ya, guys ya, di sana ya, guys. Nah, kita akan keliling lapangan. Kira-kira ini remote-nya bakalan bisa connect apa tidak ya. Ini jaraknya kurang lebih sekitar ya, bundaran lapangan sekitar 50 meteran naik turun lah ya. Terpucah itu. Oke, kita coba tes. Ini kamera ditaruh. Oke. Lu awas, kowe minggir kowe. Rene. Ojo kiya sintianu. Belok. Raketa bapak, mentar ya. Raketa. Raketa, guys. Si, dicedaki dulu. Kiar ini toh, senengane ngono kok. Nah, kayak mobil di sini nih, ngono ya. Kipas ke. Goyang.
Nah, setelah dicoba guys, ternyata guys ini jaraknya itu jarak tempuhnya kurang lebih sekitar ya jauhnya sekitar 35-40an lah ya. Enggak ada sekitar 50 meter lebih. Itu pun ya mungkin karena baterainya lemah atau apa, yuk kita coba jalankan yuk video ini buat mainan anak-anak. Wah, ada motor. Ayo terus digas, terus. Ya belok toh yo. Nah, itu setelah buat main perkiraan jaraknya itu cuman dekat guys, gak bisa jarak panjang ya. Itu cuma bisa untuk ya 35 meteran lah. Mungkin paling mentok 40 atau 45 meteran. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan bisa lanjut di kolom komentar bawah dan kasih like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Oke, terima kasih.